Ya, oke, balik lagi sama gue, dan di video kali ini kita bakal membuktikan sesuatu ya. Apa yang akan kita buktikan? Yaitu super beresaknya Giryu dan super beresaknya Aloy ya. Jadi, mereka ini kan lagi meta dua-duanya, lagi ada secara bersamaan gitu ya. Lagi misalnya, di line up tuh pasti ada Aloy, ada Giryu gitu. Nah, di sini kita pengen ngetes ya. Karena keduanya tuh sama-sama mengeluarkan super beresek, jadi super beresek siapa yang akan dianggap ya? Dan banyak orang yang bilang, "Bang, super beresaknya Giryu lebih tinggi dari Aloy, Bang." Nah, di sini di video ini tujuannya kita untuk ngetes hal tersebut ya. Bener atau tidak ya? Sebenarnya gue udah ngetes sih kalau yang nonton live gue ya. Ini sebagai konten aja ya, sebagai rangkuman aja. Jadi, kalau yang dari gue tes sih iya ya, super beresaknya Giryu lebih itu ya. Lebih dianggap lah jatuhnya daripada super beresaknya Aloy ya. Secara teori itu karena apa? Padahal kan super beresek Aloy itu lebih sakit ya karena dari HP ya. Karena di game ini tuh kalau ada efek yang sama yang dihitung tuh yang paling besar, guys. Nah, yang paling besarnya itu dari apa? Dari persenannya. Nah, kalian lihat di sini. Di sini kan 200% ya. Si super beresek si Giryu, sedangkan dari Aloy dia tuh 50% doang, guys. 50% ya nih baca nih ya. Nah, walaupun persenannya kecil Aloy, tapi kan kita di lapangannya ya, kita tahu karena Aloy itu berdasarkan HP. Jadi super beresek itu jauh lebih sakit Aloy ya. Tapi misalnya ini berdua ada di line up dan Giryu-nya ulti, itu tuh bakal ketiban, guys. Nah, itu jelek sih kata gue ya. Ini kurangnya game ini karena ngodingnya gitu sih. Dia ngelihatnya dari angkanya doang ya, bukan dari apa? Maksimum damage outputnya gitu. Nah, ini angkanya 200, ini angkanya 50 ya. Oke, daripada kita teori doang, mending kita tes langsung ke lapangan ya. Oke, sebagai pemanasan ini buat kalian ya. Kita gacha RND BT. Cepret, dapat satu lumayan. Oke, lanjut kita ke lilinnya ya, ke lilin. Nah, di sini gue udah ada. Oh, bentar-bentar. Kita itu dulu. Ini gue masih ngetes Wiryu ya. Kita taruh ini. Kita taruh DPS terbaik kita, Metal Knight ya. Terus, ini kenapa pakai core ini? Nah, kita pakai si Zombie Man sebagai speedster ya, oke? Okay. Oke, nggak apa-apa, core nggak aktif, nggak masalah ya. Karena kan lawan lilin doang. Oke, di sini gue ada dua yang ngasih super beresek ya. Cuman kan si Giryu harus ulti ya, jadi... Pertama kita tes tanpa Giryu ulti ya, damage Metal Knight-nya itu berapa gitu. Oke. Okay. Kita lihat. Saino Hashita. Kayak ini Giryu kita nggak usah ulti ya, biar dia nggak niban super beresaknya Aloy. Kita tes dulu. Oke, ini dia. Kita lihat damage-nya ya. Nah, 530 juta ya, 530 juta. Kita skip, kita itu. Kita ulang ya, tapi dengan super berseknya si Giryu ya. Tadi berapa? 540 juta ya. Oke, ini dia kita ulang ya. Dan sekarang kita pakai ultinya Giryu ya, biar super berseknya itu niban. Kita buktikan bener gak niban atau tidak nih? Apa cuman teori doang ya? Mari kita lihat. Sebenarnya kalau mau gampang sih kalian tinggal ngelihat dari damage ininya ya. Di sini kan ada bacaan loh, kayak damage ini super beresek ada gitunya ya. Ntar kita zoom deh ya, kita bandingkan ya. Ntar gua zoom dua-duanya gua bandingin ya. Sementara kita lihat total damage-nya dulu. Nah, ini kita ulti. Oke, harusnya di bawah 540 juta ya, harusnya ya. Kita lihat. Ding 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 ding. Nah, 450 ya. Terbukti ya. Super berseknya itu niban, coy. Super berseknya si Giryu ya, niban si Aloy. Lihat damage-nya lebih kecil ya. Parah sih ini. Berarti nanti waktu ada King ya, misalnya kalian punya Giryu jangan dipakai ya waktu ada King. King kan juga kan berdasarkan HP-nya tuh 150% ya. Masih di bawah dari Giryu tuh. Giryu kan 200% kan.
Jadi ya Giryu pensiunin aja lah nanti ya. Untuk sementara pakai Giryu aja nggak apa-apa karena Giryu itu ada sebagai core ya. Atau Giryunya kalian yang KS, kalian apa namanya? Kalian delete aja, bukan delete sih. Yang KS itu kalian turunin bintangnya jadi bintang 2 biar dia ngasih berserk tuh ke yang nggak satu row doang kan. Kan Giryu nggak pernah satu row sama DPS kalian kan, pasti Giryu kalian taruh depan. Nah, itu misalnya kalian nggak pengen niban DPS kalian super berserknya, kalian taruh di, bukan kalian taruh, sorry, kalian turunin aja jadi bintang 2 itu tipsnya kayak ya. Oke, okay? Oke, jadi segitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka, like aja. Kalau kalian nggak suka, apa-apa. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.